Halo Sobat Belli. diketahui huruf-huruf pada -huruf kata seroja ditanyakan tentukan banyak susunan berbeda dari empat huruf dengan syarat huruf pertama vokal. Kata seroja terdiri dari enam huruf. Lalu kita buat suatu susunan yang terdiri dari empat huruf. Jadi ada empat kejadian. Kejadian pertama, kita memilih satu huruf yang akan kita letakkan dalam susunan huruf yang pertama. Kejadian yang kedua, kita memilih satu huruf yang akan kita letakkan dalam susunan huruf yang kedua. Kejadian yang ketiga, kita memilih satu huruf yang akan kita letakkan dalam susunan huruf yang ketiga. Kejadian yang keempat, kita memilih satu huruf yang akan kita letakkan dalam susunan huruf yang keempat. Dikarenakan huruf pertama itu vokal, maka huruf yang dapat dimasukkan itu huruf E, O, dan A. Jadi, terdapat tiga pilihan atau tiga cara. Pada huruf kedua, dikarenakan satu huruf sudah terpilih, maka awalnya enam pilihan berkurang satu, jadi lima dikarenakan dua huruf sudah terpilih, maka pada susunan huruf yang ketiga berkurang dua. Yang awalnya enam jadi empat. Pada susunan huruf yang keempat, dikarenakan tiga huruf sudah terpilih, maka pilihannya itu yang awalnya 6 berkurang 3 jadi 3. Untuk menentukan banyak cara yang dapat menyusun 4 huruf, kita menggunakan aturan perkalian. Karena keempat kejadian tersebut harus terjadi semua. Jadi, 3 5 dikali 4 kali 3 sama dengan 180. Jadi, ada 180 susunan. Selamat belajar cepat friendly, salam pendidikan.